Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Allahumma inna na'udzu bika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaa'ati nikmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tushba wa min da'watin la yustajabu laha. Ikhwani fiddin wa hadi fillah, Bapak Ibu Ibu para jamaah sekalian yang mungkin senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sekarang lihat pembahasan fikih tata cara mandi junub. Setelah sebelumnya kita bahas sebab-sebabnya. Ya, kita sudah bahas sebab-sebabnya. Apa saja sebab-sebabnya? Satu, keluarnya mani. Dua, iltiqa' liqtanain, bertemunya dua kemaluan. Tiga, suci dari haid atau nifas. Empat, memandikan jenazah. Namun pendapat yang tepat cuma diperintahkan saja tanpa dihukumi wajib. Kemudian yang terakhir apa? Karena ada yang masuk Islam setelah kafir sebelumnya. Nah, sekarang gimana untuk tata cara mandinya? Kita akan lihat apa yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Lalu setelah itu kita akan lihat rukun mandinya, tata cara mandinya yang sempurna, dan juga nanti ada tambahan tata cara mandi khusus untuk wanita yang suci dari haid. Kita lihat perkataan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di terlebih dahulu. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata, tata cara mandi junub menurut Nabi SAW adalah diawali dengan mencuci kemaluan, kemudian berwudu sempurna, kemudian menyiramkan air ke kepala 3 kali, dialirkan seperti itu, kemudian menyiramkan air ke badan lainnya, lalu menyiramkan kaki dengan berpindah ke tempat lainnya. Adapun hal yang wajib yang mesti dipenuhi ketika mandi adalah menyiramkan air ke seluruh badan, termasuk bawah rambut yang tipis maupun yang tebal. Wallahu a'lam. Baik, lihat ada tata cara sempurna yang disebutkan oleh Syekh As-Sa'di. Lalu ada tata cara yang cuma sekedar dapat wajibnya saja. Kita lihat beliau katakan tata cara mandi junub kalau menurut Nabi SAW diawali dengan mencuci kemaluan. Nanti kita lihat hadis lengkapnya. Kemudian berwudu sempurna. Kalau Syekh As-Sa'di dikatakan berwudu sempurna, berarti seperti kita wudu, dari cuci tangan, kumur-kumur, masukkan air dalam hidung, membasuh muka, tangan sampai siku, kemudian mengusap kepala, telinga, lalu kaki. Kemudian menyiramkan air ke kepala 3 kali. Setelah wudu, lalu guyur kepala. Kemudian dilahirkan seperti itu, artinya di sini sampai di bagian-bagian akar kepala juga, akar rambut kepala juga itu disiram. Kemudian menyiramkan air ke badan lainnya, badan-badan yang lainnya juga disiram. Lalu menyiram kaki dengan berpindah ke tempat lainnya. Sampai di kaki, saat akan menyiram kaki, pindah tempat dulu baru kaki itu disiram. Nanti kita akan lihat apa saja yang jadi dalil untuk dasar ini. Yang jelas ini mandi yang sempurna. Adapun hal yang wajib yang mesti dipenuhi ketika mandi adalah menyiramkan air ke seluruh badan, termasuk bawah rambut yang tipis maupun rambut yang tebal. Yang wajib di sini artinya seluruh badan dari kepala sampai ujung kaki semuanya itu kena. Nah, sekarang untuk memahaminya kita lihat dulu rukun mandi. Rukun mandi. Hakikat mandi adalah mengguyur seluruh badan dengan air.
yaitu mengenai rambut dan kulit. Namun karena ini adalah mandi wajib atau mandi junub, maka mesti dibedakan dengan mandi biasa, yaitu dibedakan dengan niat. Nah, kita bedakan mandi pagi, mandi petang, mandi sore dengan mandi junub. Gimana cara membedakannya? Dengan niat. Niat itu yang nanti jadi pembeda. Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang ia niatkan. Kalau ia niatkan mandi pagi, berarti cuma sekedar mandi pagi saja. Namun kalau dia niatkan mandi junub, berarti keadaan junubnya hilang. Hadas besarnya itu hilang. Maka dibedakannya nanti apa? Dibedakannya itu dengan niat. Tanpa niat, maka tidak dikatakan seseorang itu dikatakan mandi junub. Maka kesimpulannya kalau disebutkan oleh diantaranya oleh ulama Syafi'iyah, seperti disebutkan dalam matan Safinatin Najah, rukun mandi itu ada dua. Rukun mandi itu ada dua. Satu, berniat. Dua, mengguyur air ke seluruh badan. Dua ini diingat baik-baik. Yang pertama niat. Yang kedua, mengguyurkan air ke seluruh badan. Maka seluruh badan nanti kena air. Maka kalau cuma memenuhi rukun saja sudah sah, tanpa pakai sampo, tanpa pakai sabun. Paham ya? Cuma sekedar penuhi rukun saja, dia masuk kamar mandi sudah, guyur-guyur sudah selesai, keluar. Sudah selesai dari junubnya tadi. Junubnya sudah dikatakan hilang. Kalau cuma sekedar penuhi rukun yang dua tadi, niat yang kedua mengguyurkan air ke seluruh badan. Dan ini bisa dilakukan di air apapun selama airnya itu suci dan tidak ada hadis yang melarang atau dalil yang melarang mandi di situ. Berarti misalnya kalau seseorang itu dalam keadaan junub, dia datang ke pantai Parangtritis misalnya. Ya, sudah junub ini, sudah saya tadi itu junub, cari air ini susah sekali ini. Sudah dia nyelam di situ, kemudian keluar. Seluruh air sudah kena di badannya tadi. Seluruh badan itu sudah terkena air. Sah atau tidak? Sah. Yang penting pakai apa? Niat. Dia bukan mau berenang saja di situ. Saya mau berenang sekaligus mandi junub. Sah atau tidak? Sah. Rukun mandi sudah terpenuhi. Nah, kalau ke Parangtritis jauh-jauh lah. Sini ada selokan Mataram lah misalnya. Ya selama airnya suci. Ya. Dia nyemplung di situ sudah niat, pakai niat tadi kan. Seluruh badan sudah kena air, sah. Ya, cuma penuhi rukun saja. Kalau kita bahas rukun seperti itu. Nah, dalilnya apa? Lihat dibacakan hadis Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan tata cara mandi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia menyatakan, kemudian beliau mengguyur air pada seluruh badannya. Nah, beliau mengguyurkan air yufidul ma. Ya, beliau mengguyurkan air pada seluruh badannya. Ini berarti cuma sekedar mencari yang rukun saja atau sekedar mencari yang wajib saja. Meskipun enggak pakai apa tadi? Sampo, enggak pakai sabun. Sah itu. Cuma mengejar sahnya saja sah. Maka ini sama juga seperti nanti berlaku untuk memandikan mayit, berlaku untuk memandikan jenazah. Maka kalau ulama itu katakan kadar wajibnya yang dipenuhi apa ketika memandikan jenazah? Yang penting jenazah tadi itu diguyur saja seluruh badannya. Sudah selesai. Tanpa dia wudukan dulu, sudah sah. Cuma sekedar cari wajibnya, dia guyurkan air ke seluruh badan. Maka dikatakan mandinya sah. Itu namanya kadar akal. Yaitu kadar paling minimal. Cuma cari rukunnya. Cuma cari wajibnya.
Sudah dikatakan sah tadi. Nah, adapun tata cara mandi yang sempurna kita lihat dalam dua hadis. Ya, nanti yang membicarakannya di sini dua hadis. Coba dibacakan sedikit tata cara mandi yang sempurna. Tata cara mandi yang sempurna. Hadis pertama dari Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa jika Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi junub, beliau memulainya dengan mencuci kedua telapak tangannya. Kemudian beliau berwudu sebagaimana wudu untuk salat. Lalu beliau memasukkan jari jemarinya ke dalam air lalu menggosokkan ke kulit. Menggosokkannya ke kulit kepalanya. Kemudian menyiramkan air ke atas kepalanya dengan cidukan kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali. Kemudian beliau mengalirkan air ke seluruh kulitnya. Tadi disebutkan ketika Nabi SAW mandi junub, beliau memulainya dengan mencuci kedua telapak tangannya. Cuci tangan dulu. Dan ini lebih ditekankan kalau orang itu baru bangun tidur. Ya, lebih ditekankan lagi karena Nabi SAW menyebutkan ilahnya atau menyebutkan alasannya, la tadri aina batat siadu. Engkau tidak tahu tanganmu itu semalam itu jalan-jalan kemana. Maka ketika bangun tidur itu lebih ditekankan lagi untuk mencuci tangan tadi. Sudah pembahasan ini lebih kita jelaskan dalil-dalilnya ketika bahas tata cara wudu di pembahasan-pembahasan sebelumnya. Kemudian beliau memulainya dengan mencuci kedua telapak tangannya. Kemudian beliau berwudu sebagaimana wudu untuk sholat. Berarti kalau sebagaimana wudu untuk sholat, berarti dari cuci tangan sampai nantinya kaki. Lalu beliau memasukkan jari-jarinya ke dalam air, lalu menggosokkannya ke kulit kepalanya. Jadi kemudian mencuci kepala. Kemudian menyiramkan air ke atas kepalanya dengan cidukan kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali. Diguyur kepalanya 3 kali. Kemudian beliau mengalirkan air ke seluruh kulitnya, lalu disiram lagi badan yang lainnya. Berarti di sini disimpulkan mulai dengan wudu. Ya, dimulai dulu dengan wudu. Baru setelah itu mencuci kepala. Baru setelah itu membasuh atau mencuci anggota badan lainnya. Dan poin pentingnya tadi memulainya dengan wudu dulu. Kemudian hadis yang kedua. Hadis kedua dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ia berkata bahwa Maimunah radhiyallahu anha mengatakan, aku pernah menyediakan air mandi untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menuangkan air pada kedua tangannya dan mencuci keduanya 2 kali, 2 kali atau 3 kali. Lalu dengan tangan kanannya beliau menuangkan air pada telapak tangan kirinya. Kemudian beliau mencuci kemaluannya. Setelah itu beliau menggosokkan tangannya ke tanah. Kemudian beliau berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Lalu beliau membasuh muka dan kedua tangannya. Kemudian beliau membasuh kepalanya 3 kali dan mengguyur seluruh badannya. Setelah itu beliau bergeser dari posisi semula lalu mencuci kedua telapak kakinya di tempat yang berbeda. Nah, lihat, kalau yang kedua, kalau yang pertama tadi dari hadis siapa? Ingat ya, itu hadis Aisyah yang pertama. Di garis bawah itu Aisyah. Kalau yang kedua itu dari hadis Maimunah, istri Nabi SAW yang terakhir dinikahi. Istri Nabi SAW yang terakhir dinikahi, Maimunah. Dia ceritakan gini, aku pernah menyediakan air mandi. Dan ini yang ceritakan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas dengan Maimunah. Ibnu Abbas itu adalah keponakannya Maimunah. Ibnu Abbas itu keponakannya Maimunah. Jadi kadang ilmu dia dapat langsung dari bibinya ini. Ibnu Abbas langsung dapat dari bibinya, dari Maimunah langsung. Nah, aku pernah menyediakan air mandi untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menuangkan air pada kedua tangannya dan mencuci keduanya 2 kali, 2 kali atau 3 kali. Lalu dengan tangan kanan beliau menuangkan air pada telapak tangan kiri lalu digunakan mencuci kemaluan. Berarti disebutkan di sini awali dulu mencuci kemaluan. Kemudian setelah itu beliau menggosokkan tangannya ke tanah. Tujuannya apa? Untuk menghilangkan kotoran tadi setelah mencuci kemaluan. Berarti kalau saat ini kita gantinya apa berarti? Sabun, bisa menggunakan sabun setelah itu. Nah, kemudian beliau berkumur-kumur dan masukkan air ke dalam hidung. Ah, berarti mulai berwudu. Lalu beliau membasuh muka dan kedua tangannya.
Kemudian beliau membasuh kepalanya 3 kali. Maksudnya di sini kepalanya langsung diguyur 3 kali. Wudunya belum selesai loh ini. Tadi baru cuci tangan, terus kumur-kumur, masukkan air dalam hidung, terus basuh muka, terus tangan sampai siku. Setelah itu langsung guyur kepala. Langsung dia praktekkan mandi. Berarti wudunya cuma separuh. Sampai kepala dan kaki belum. Kepalanya langsung diguyur 3 kali. Lalu mengguyur seluruh badannya, lalu disiram seluruh badannya. Setelah itu beliau pindah tempat. Lalu kakinya disiram ketika pindah tempat tadi. Ada perbedaan atau tidak di sini? Ada atau tidak? Ada. Kalau untuk hadis Aisyah, tata cara mandinya, wudunya sempurna. Sedangkan yang dijelaskan oleh Maimunah di hadis yang kedua, tata cara wudunya cuma separuh. Sampai di mau dibasah di kepala, langsung kepalanya diguyur dengan air. Lalu badannya disiram. Kakinya juga belum kan berarti? Kakinya ketika pindah tempat baru kakinya itu disiram. Dan ini pindah tempat inilah yang tadi disebutkan dalam perkataan Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di tadi. Nah, dua cara mandi seperti ini kita lihat perkataan di bawahnya. Dua cara mandi seperti disebutkan dalam dua hadis di atas dibolehkan, yaitu yang pertama, kita bisa saja mandi dengan berwudu secara sempurna terlebih dahulu. Setelah itu kita mengguyur air ke seluruh tubuh sebagaimana disebutkan dalam riwayat Aisyah. Nah, yang pertama wudunya sempurna. Setelah itu kita guyur air ke seluruh badan. Ya, seperti dalam hadis Aisyah. Yang kedua atau yang kedua, boleh jadi kita gunakan cara mandi dengan mulai berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung, mencuci wajah, mencuci kedua tangan, mencuci kepala, lalu mengguyur air ke seluruh tubuh. Kemudian kaki dicuci terakhir. Nah, kalau yang kedua, wudunya kita lakukan namun cuma sampai tangan, sampai siku, ketika sampai kepala, kepalanya diguyur. Lalu mengguyur badan, lalu untuk kaki pindah tempat, lalu kakinya disiram. Mana yang paling afdol di sini? Dua-duanya boleh. Boleh memilih cara yang disebutkan dalam hadis Aisyah. Boleh memilih cara yang disebutkan dalam hadis Maimunah. Kadang pakai cara yang itu, yaitu hadis yang pertama. Kadang pakai cara yang disebutkan dalam hadis kedua. Kalau kita jalankan dua-dua hadis ini, berarti jalankan semua apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti sebelumnya kita pernah bahas, ada zikir itu yang macam-macam. Ada zikir misalnya yang bacaan ba'da sholat, ada subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Itu ada beberapa versi di situ, ada 4 atau 5 versi yang kemarin sudah disebutkan. Mana yang dipilih? Jalankan semuanya, kadang jalankan yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Maka berarti kalau sudah jalankan semua, berarti telah menjalankan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pembahasan terakhir, tata cara mandi setelah suci dari haid, yaitu ini bagi para wanita yang suci dari haid. Ini ada tata cara khusus yang disebutkan dalam hadis Asma berikut ini. Tata cara mandi setelah suci dari haid. Asma pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang mandi wanita haid. Maka beliau bersabda, salah seorang dari kalian hendaklah mengambil air dan daun bidara, lalu engkau bersuci, lalu membaguskan bersucinya. Kemudian hendaklah engkau menyiramkan air pada kepalanya, lalu menggosok-gosoknya dengan keras hingga mencapai akar rambut kepalanya. Kemudian hendaklah engkau menyiramkan air pada kepalanya tadi. Kemudian engkau mengambil kapas bermisk, lalu bersuci dengannya. Lalu Asma' berkata, bagaimana dia dikatakan suci dengannya? Beliau bersabda, subhanallah, bersucilah kamu dengannya. Lalu Aisyah berkata, seakan-akan dia menutupi hal tersebut. Kamu sapu bekas-bekas darah haid yang ada dengan kapas tadi. Dan dia bertanya kepada beliau tentang mandi junub.
Maka beliau bersabda, hendaklah kamu mengambil air lalu bersuci dengan sebaik-baiknya bersuci, atau bersungguh-sungguh dalam bersuci, kemudian kamu siramkan air pada kepala lalu memijatnya hingga mencapai dasar kepalanya, kemudian mencurahkan air padanya. Baik, kita lihat ini dijelaskan oleh Asma secara singkat. Di sini Asma itu terangkan tentang mandi bagi wanita haid setelah sucinya. Lihat pada kalimat, lalu menggosok-gosoknya dengan keras hingga mencapai akar rambut kepalanya. Kalau disebut mencapai akar rambut kepalanya, berarti kalau wanita memakai ikat rambut, ikat rambutnya itu dilepas. Kalau ini adalah mandi saat suci dari haid. Dan ini dibedakan nanti dengan mandi junub. Mandi junub lihat di bawahnya yang pada kalimat-kalimat terakhir, hendaklah, ini tentang mandi junub, hendaklah kamu mengambil air lalu bersuci dengan sebaik-baiknya bersuci, atau bersungguh-sungguh dalam bersuci, kemudian kamu siramkan air pada kepala. Cuma dikatakan siramkan air pada kepala. Berarti kalau mandi junub tidak disuruh lepas ikatan rambut. Ya, kepangan rambut tidak disuruh lepas. Namun kalau itu mandi haid, setelah suci dari haid disuruh lepas. Nah, maka kesimpulannya lihat di bawahnya, dalam hadis ini ditunjukkan perbedaan mandi setelah suci dari haid dan mandi junub yang ada pada mandi wajib setelah suci dari haid. Yang pertama, menggunakan sabun dan pembersih lainnya beserta air. Nah, lihat tadi disebutkan mengambil air dan daun bidara. Oh, berarti dibolehkan di sini menggunakan sabun dan pembersih lainnya beserta air. Yang kedua, melepas kepangan sehingga air sampai ke pangkal rambut. Jadi kalau ada ikatan kepangan rambut, ibu-ibu atau para wanita disuruh lepas. Dan ini berlaku untuk mandi haid saja, yaitu mandi setelah suci dari haid. Sedangkan mandi junub tidak. Kenapa dibedakan? Kalau mandi haid dia dapati cuma sebulan sekali. Kalau mandi junub, gimana kalau mandi junub? Bisa nggak setiap hari? Bisa saja. Repot nggak disuruh lepas kepangan terus? Repot sekali. Maka diberikan keringanan untuk mandi junubnya, tidak untuk mandi haidnya. Hikmahnya ada. Maka tata caranya dibedakan seperti itu, ada hikmah yang diajarkan dalam ajaran kita. Ya, intinya di sini rukun mandi ringkasnya ada dua tadi rukun. Yang pertama niat, yang kedua mengguyurkan air ke seluruh badan. Kemudian tata cara mandi yang sempurna adalah, yang pertama kita cuci tangan dulu, yang kedua cuci kemaluan, yang ketiga wudu, yang keempat guyurkan air ke seluruh badan. Atau wudunya tadi cuma separuh seperti di hadis Maimunah, lalu nanti pada sampai kepala, air itu diguyurkan ke kepala, lalu ke badan, lalu pindah tempat, kemudian cuci kaki. Yang jelas awal-awalnya apa? Ada cuci tangan dulu, kemudian bersihkan kemaluan, kemudian berwudu, baru kemudian mandi. Ya, jadi kalau tata cara sempurna itu awali dengan wudu dulu. Nah, kemudian kalau dibedakan untuk mandi suci dari haid, bedanya hanya ada dua. Yang pertama, di sini diperintahkan kalau bisa memakai wangi-wangian seperti menggunakan sabun mandi. Yang kedua, kalau punya ikatan rambut saat mandi haid itu hendaklah dilepas. Wallahu a'lam bishawab. Ya, selanjutnya sesi tanya jawab. Kadang sebagian saya ambil dari yang ditanyakan hari ini dan yang belum pada pertemuan sebelumnya. Saya pernah mendengar hadis yang berisi ketika Rasulullah selesai sholat jamaah, sahabat bertanya apakah sholat dikosor. Karena ketika itu Rasulullah SAW cuma sholat harusnya 4, itu antara sholat zuhur atau sholat asar. Ini hadis Zul Yadain. Ternyata sholat tidak dikosor. Setelah itu sholat ditambahi lagi 2 rakaat. Bagaimanakah jika imam lupa sujud sawi dan diingatkan di luar sholat saat sedang zikir?
maka imam harus diingatkan. Kalau imam tidak diingatkan di sini, berarti sholatnya kurang 2 rakaat. Kalau kasusnya seperti ini tadi, kalau sholatnya kurang 2 rakaat, lantas tidak disempurnakan, berarti sholatnya tidak sah. Maka ketika diingatkan, selama wudhunya belum batal, dia tinggal nambah lagi 2 rakaat. Setelah 2 rakaat ini, lakukan sujud sahwi 2 kali sujud. Kalau ini sudah dilakukan, maka sah. Penjelasan lengkapnya insya Allah kalau kita sampai nanti pada pembahasan sholat. Setiap selesai sholat maghrib dan subuh, bacaan ayat kursi, Al-Falaq, Al-Ikhlas, dan An-Nas, apakah boleh diniatkan sekaligus untuk zikir pagi dan petang? Baiknya untuk zikir pagi dan petang dipisah dengan zikir ba'da sholat. Zikir ba'da sholat dibaca sendiri, zikir pagi petang dibaca sendiri. Apakah istri kedua, ibu tiri bagi anak, mendapat jatah warisan dari suami? Kalau ini dengan suaminya dia itu nikah, maka istri kedua itu dapat jatah waris. Kalau istrinya itu 4, berarti keempat istri itu dapat jatah waris kalau suaminya meninggal. Saya makan prasmanan dan dilayani pelayan pria dan bilang harganya 4.000. Lalu dia pergi sebelum saya bayar. Kemudian tambah makanan harga 3.000, total 7.000. Lalu finalnya kita bayar ke ibu-ibu penjaga lain yang saya enggak bisa baca. Salah satu sunnah di hari Jumat adalah mandi junub dengan niat ketika mandi pagi sekalian mandi junub. Salah satu sunnah di hari Jumat adalah mandi junub. Enggak. Hari Jumat kok junub terus? Ya enggak juga. Salah satu sunnah di hari Jumat diperintahkan mandi. Mandinya apa di sini? Kemarin kita bahas ada ketemukan mandi di situ yang mandi yang disebabkan yang mandi yang diperintahkan wajib, ada mandi Jumat disebut tidak kan oleh Syekh Sa'di? Berarti beliau menganggap mandinya mandi sunnah. Ini bukan mandi junub, mandi sunnah namanya. Kalau mandi junub, salah satu sunnah mandi junub terus, junub berarti ada sebab junub kan? Bahaya nih tiap Jumat junub terus. Dengan niat ketika mandi pagi, taruhlah ini maksudnya mandi tadi ya, mandi ketika hari Jumat ya. Dengan niat ketika mandi pagi sekalian mandi Jumat. Nah gitu, apakah mendapatkan sunnah hari Jumat? Iya. Kalau dia niatkan mandinya itu mandi Jumat langsung, maka dengan mandi paginya tadi niatkan saja mandi Jumat, maka mendapatkan sunnah di hari Jumat atau sunnah pada hari Jumat. Apa hukumnya berfoto dengan patung? Apa ini kerjaannya foto dengan patung? Aneh-aneh wah ya. Zaman saat ini aneh-aneh. Ingin saya tanyakan perihal tentang menjadi wasit pertandingan di salah satu rangkaian kegiatan. Kemudian jika mendapatkan upah atau honor yang telah diberitahukan di awal, apakah hukumnya Ustadz sah-sah saja dan boleh untuk dimanfaatkan upah tersebut dari wasit tadi? Saya mahasiswa dan masih bergantung dengan kiriman orang tua. Tapi belakangan karena menang lomba dan ikut proyek, saya bisa mengumpulkan tabungan lebih dari 6 juta. Apakah bila setahun saya wajib bayar zakat? Jika uang 6 juta tadi bertahan selama setahun di atas dari 6 juta ke atas uangnya, maka tetap kena zakat 2,5%. Bila saya keluarkan uang itu untuk investasi, misalnya beli saham yang nilainya 6 juta setelah 1 tahun, juga wajibkah dizakati? Nanti dizakati dari hasil saham tadi saja, ketika dapat hasilnya maka nanti dizakati 2,5%. Apa hukum menegur anak-anak yang berisik di masjid? Terkadang terselip rasa tidak enak karena merasa bahwa mereka bukan tanggung jawab kita. Kalau mampu untuk menasihati dengan cara yang halus, dengan cara yang baik, baiknya tetap dinasihati juga. Bagaimana jika akan mandi junub namun air di sekitarnya tidak ada? Musim kemarau, apa gantinya? Tayamum, insya Allah akan kita bahas. Insya Allah pekan depan saya melangsungkan pernikahan. Saya sedang deg-degan, takut ada hal penting yang belum saya lakukan atau hafalkan. Dia mau nikah, namun hatinya sudah khawatir, takut. Mohon nasihatnya Ustadz agar tidak ada hal penting yang terlewat. Baca saja buku seputar pernikahan. Ada buku satu, bahasa Indonesianya itu. Baca nanti dari Fikih Wanita, Fikhu Sunnah Linisa, karya Syekh Abu Malik Kamal bin Said Salim. Bukunya tebal segini.
Namun nanti bisa lihat di pembahasan saat tentang masalah pernikahan, dia bahas panjang lebar di situ. Ya, itu bisa dipelajari secara lebih lengkap. Saya senang dengan metode dari Syekh Abu Malik Kamal bin Said As-Salim. Di antara tulisan tadi, banyak juga saya ambil dari tulisan Sahih Fiqih Sunnah. Sama juga Syekh Abu Malik tadi menulisnya juga. Namun ini khusus untuk pembahasan wanita. Namun situ pembahasan nikahnya lebih lengkap dijelaskan. Maka kalau bisa memiliki buku tersebut. Saya punya pembahasan juga di kajian rutin Fiqih Sunnah Linisa juga, ini sudah sampai pembahasan nikah saya bahas. Pada saat wudu pertama, setelah membersihkan kemaluan, apakah tetap berpakaian? Sudah tidak berpakaian lagi tadi ketika ingin mencuci kemaluan, kemudian berwudu, kemudian setelah itu guyur air, itu tidak berpakaian lagi. Saya baru mengenal sunnah, mohon doanya agar diistiqomahkan. Mudah-mudahan Allah beri taufik dan hidayah untuk istiqomah. Bagaimana hukum mencuci rambut yang rontok ketika masa haid, ketika mandi junub? Rambut yang rontok ketika masa haid, ketika mandi junub, tidak diperintahkan lagi rambut yang rontok dikumpulkan lagi kemudian dicuci lagi, tidak. Ini ajaran yang tidak ada dasarnya. Bagaimana keutamaan umrah di bulan Ramadan? Kata Nabi SAW, umrah tu fi Ramadan ka haji ma'i. Ya, umrah di bulan Ramadan itu seperti haji bersamaku. Ya, umrah di bulan Ramadan seperti haji bersamaku. Itu pahala yang disebutkan oleh Nabi SAW. Jika sudah berwudu saat mandi junub, tapi sengaja atau tidak sengaja memegang kemaluan, apakah saya diwajibkan wudu lagi? Kemarin kita telah bahas menyentuh kemaluan batal wudu atau tidak? Tidak batal wudu, namun disunahkan untuk berwudu. Maka kalau dia ingin lanjut saja langsung mandi, sah. Di hadis kedua mandi junub itu disebutkan menyiram kaki. Apakah hanya menyiram atau menggosokkannya saja? Menyiram di sini maksudnya baiknya bisa disiram atau digosokkan, lebih sempurna kalau digosokkan tadi. Membaca sholawat jika disebut nama Rasulullah. Apakah ada dalil ketika baca sholawat ketika menyebut nama Rasulullah? Hadisnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Raqima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya." Celaka seseorang yang jika disebut namaku di sisinya, namaku di sisinya. Jadi paling tegas kalau disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi kita sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diikutkan dengan selawat kepada beliau. Apakah disebut nama Nabi atau jika disebut Rasulullah juga? Nama Nabi disebut, maka kita sebut selawat. Rasulullah disebut, juga sebut selawat. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah mengucapkan salam kepada orang yang tidak tampak ciri muslimnya? Semisal tidak berkerudung atau celana isbal. Kalau tidak berkerudung, mungkin kita bisa mencurigai kalau dia itu bukan muslim. Ya, namun tidak semuanya seperti itu juga. Atau celana isbal. Celana isbal ini belum tentu. Celana di bawah mata kaki ini belum tentu orang ini bukan muslim. Ini bukan ciri-ciri ini sebenarnya. Sehingga kita tidak tahu dia muslim atau bukan. Kalau mau tahu ciri-cirinya, kadang kita bisa lihat, ya, sebagian orang itu bisa melihat dari cerianya wajahnya atau berserinya wajahnya. Kadang kalau orang itu wajahnya itu berseri, itu tanda ada bekas wudunya di situ. Tampak dia itu sebagai seorang muslim walaupun orangnya itu hitam. Ya, walaupun hitam kelihatan, oh ini bekas wudunya ini ada. Maka terlihat, oh ini nampak sekali dia ini muslim. Saya sapa dia, saya ucapkan salam untuk dirinya. Kalau perempuan juga demikian, tidak sampai kita katakan kalau tidak berkerudung bukan muslim juga. Namun memang tanda paling besar sekali untuk perempuan adalah muslimahnya dilihat dari pakai kerudung ataukah tidak. Namun tidak semuanya kita pukul rata seperti itu. Intinya kalau kita punya rasa yakin dia itu muslim, silakan disapa dengan mengucapkan salam padanya. Kalau memang yakin. Di dekat rumah ada dua masjid. Dan kalau ada azan sangat sering tidak bersamaan sehingga saling bersautan. Untuk menjawab azan, apakah harus semua atau salah satu azan saja? Kita bisa jawab dua-duanya, ya. Namun kalau mau jawab yang paling dekat saja boleh. Ya, bisa jawab dua-duanya atau jawab yang paling dekat saja boleh.
Dan ingat di sini yang dijawab yang langsung kumandangkan azan, bukan dari rekaman. Karena Nabi SAW itu mengatakan, "Idza hadaratis shalah falyu'adzinu ahadukum." Kata Nabi SAW, jika sholat sudah masuk, waktu sholat sudah masuk, maka salah seorang di antara kalian hendaklah kumandangkan azan. Kalian kumandangkanlah azan, berarti orang yang kumandangkan azan, bukan rekaman. Ya, sehingga kalau dengar langsung itu memang dari suara masjid A, maka langsung dijawab. Kalau itu memang paling dekat dengan kita, itu lebih kita dahulukan untuk menjawabnya. Rezeki, jodoh, dan mati sudah ditentukan sejak lahir. Kemudian bagaimana penjelasan tentang zikir atau doa pembuka pintu rezeki? Kalau kita mengamalkan suatu amalan yang ini dapat membukakan pintu rezeki, ini cari sebab. Karena seorang muslim bukan hanya bergantung, ini rezeki saya, ini jodoh saya, ini kematiannya, seperti ini, seperti itu, enggak. Namun dia lakukan sebab, gimana biar bisa dapat rezeki, ada amalan-amalan yang dilakukan. Dia lakukan amalan itu karena melakukan sebab. Apakah kalimat la ilallah termasuk rangkaian zikir setelah sholat dan zikir pagi petang? Iya, di zikir ba'da sholat itu ada dua tempat, ada dua macam. La ilallahu wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Satunya lagi ada lagi, la ilaha illallah juga. Kalau zikir pagi petang nanti ada bacaan la ilallahu wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada salah satu riwayat katakan 10 kali, ada yang sebut 100 kali. Jadi bisa dibaca, ada bacaannya di zikir ba'da sholat, ada bacaannya di zikir pagi petang. Saya seorang yang belum diakikahi karena pengetahuan agama dan kemampuan ekonomi orang tua yang kurang. Kalau orang tua tidak mampu akikahi, maka gugur akikahnya. Karena akikah itu melihat dari kemampuan. Kalau tidak ada kemampuan di sini, sama halnya dengan ibadah-ibadah yang tetapkan ada kemampuan, maka ibadah itu jadi gugur kalau tidak ada kemampuan. Maka akikahnya jadi gugur ketika lahir tadi kalau tidak mampu. Apakah saya boleh mengakikahi diri saya sendiri? Yang pertama, mengakikahi diri sendiri memang ada riwayat, namun riwayatnya dhaif. Ada yang menyebutkan, riwayat yang menyebutkan Nabi SAW mengakikahi dirinya sendiri ketika beliau sudah diangkat menjadi Nabi. Yaitu berarti ketika beliau sudah dewasa. Riwayatnya tidak jelas. Kemudian yang kedua, akikah itu jadi tanggung jawab orang tua, bukan anak. Sehingga yang lebih tepat orang tua yang ngurus ini. Namun ketika orang tua saat lahir itu tidak mampu mengakikoi seperti disebutkan dalam kasus ini, maka tidak ada lagi akikoh. Dan Islam tidaklah membebani manusia lebih daripada kemampuannya. Apakah benar kalau mau pergi haji yang belum diakikoi harus akikoi terlebih dahulu? Akikoh tidak ada kaitannya dengan ibadah haji. Ibadah haji punya syarat-syarat dan rukun-rukun sendiri. Akikoh punya ketentuan sendiri. Tidak ada kaitannya akikoh dan haji. Tayamumnya berlaku untuk satu kali waktu sholat. Namun jika sholatnya jamak qasar dalam kendaraan, apakah tayamum cukup satu kali atau dua kali? Memang menurut sebagian ulama seperti ulama Syafi'iyah, tayamum, satu tayamum untuk satu kali sholat. Namun yang lebih tepat, tayamum boleh untuk beberapa sholat selama air belum ada dan tayamumnya belum batal. Maka boleh digunakan untuk beberapa sholat, itu yang lebih tepat. Zakat dibayar ke basnas atau boleh menyalurkan sendiri ke mustahik? Kalau menyalurkan sendiri boleh, mengeluarkannya lewat lembaga zakat juga boleh. Bolehkah wanita bersafar tanpa mahram walaupun dengan naik pesawat? Tidak boleh. Walaupun sini dia sebut perjalanannya Surabaya ke Jogja cuma 1 jam saja, 1 jam ini sudah disebut safar, maka harus ditemani oleh mahramnya. Apa itu jihad terhadap diri sendiri? Jihad itu ada dua model, dua bentuk. Yang pertama jihad dengan ilmu, ini dilakukan sepanjang waktu. Yang kedua itu jihad dengan senjata. Kalau yang dikatakan jihad terhadap diri sendiri, di sini apa? Lakukan dua jihad ini. Namun yang kita lakukan saat ini, karena belum ada perintah untuk berperang setiap waktu, maka yang ada adalah berjihad dengan ilmu. Ngaji itu termasuk berjihad untuk diri sendiri.
Apa hukumnya jika kita terkena kotoran ayam? Kotoran ayam suci atau najis? Suci. Apakah membatalkan wudu? Batal atau tidak kalau kena kotoran ayam? Tidak membatalkan wudu. Atau pada kasus sebelum berwudu terkena kotoran ayam, lalu setelahnya berwudu, kemudian sholat, ternyata kemudian setelah sholat masih ada kotoran yang tersisa karena kurang bersih dalam bersihkan kotoran tersebut, apakah sah sholatnya? Sah. Karena kotoran ayam pertama tidak najis, yang kedua tidak membatalkan wudu juga. Untuk wanita atau akhwat yang sedang datang bulan, apakah boleh untuk membaca mushaf Al-Quran? Dalam hal ini syarat membaca yang disebutkan tadi terpenuhi semua. Dan bolehkah untuk berdoa serta murojaah Al-Quran? Boleh wanita haid membaca Al-Quran dengan dua cara. Yang pertama, baca Al-Quran terjemahan. Yang kedua, boleh nyentuh mushaf yang murni bahasa Arab namun dengan sarung tangan. Dua solusi itu dijadikan solusi untuk wanita haid. Kalau bersentuhan dengan lawan jenis namun tidak sengaja, misal sedang transaksi dengan ibu kantin dan tidak sengaja menyentuh beliau saat menerima kembalian, apakah telah membatalkan wudu? Batal enggak? Tidak. Kesimpulan yang kita pelajari kemarin, menyentuh wanita tidak membatalkan wudu. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika sedang sholat, saat sujud kakinya disentuh Aisyah dan beliau tetap melanjutkan sholat. Hadisnya telah lewat kita bahas. Apakah setelah melakukan sholat sunnah seperti sholat tahajud, duha dan sebagainya, kita diperbolehkan berzikir dan berdoa sebagaimana sholat wajib? Intinya zikir untuk sholat tahajud dan sholat duha tidak ada zikir tertentu kecuali kalau ada dalilnya. Contoh misalnya kalau tahajud ditutup dengan witir, ada bacaan, ya ada bacaan setelah sholat witirnya. Ada bacaan diantaranya, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Ada bacaan lagi, subhana malikil quddus, subhana malikil quddus, subhana malikil quddus, rabbil malaikati warruh. Ada bacaan di sini. Namun tidak bacaannya seperti zikir ba'da salat. Kemudian kalau duha gimana? Kalau duha ada bacaan disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Bacaan setelah sholat duha itu adalah Allahumma gfirli wa tubu alaiya innaka anta tawwabur rahim. Allahumma gfirli wa tubu alaiya innaka anta tawwabur rahim. Dibaca 100 kali. Bagaimana hukum melahirkan dengan dokter pria? Istri saya pernah cek kandungan dengan dua dokter, satu dokter pria dan satu dokter wanita. Dokter wanita memang kurang komunikatif, sedangkan dokter pria lebih komunikatif dan memberi semangat sehingga istri saya lebih nyaman ketika cek kandungan. Bahaya malah nyaman dengan dokter laki-laki. Katakan, beri pengertian baik-baik, berobat, mau periksa kandungan, baiknya dengan yang sejenis kelamin. Laki-laki dengan laki-laki kalau mau berobat, perempuan dengan perempuan. Ya, aturannya seperti itu. Kalau ini ada, ini cuma keadaan darurat saja. Asalnya cari yang perempuan sama ya untuk masalah memeriksa kandungannya tadi. Bahaya kalau punya perasaan dengan dokter laki-lakinya tadi. Saya tinggal di kampung kurang lebih 10 km dari Pogung. Saya diminta jadi imam sholat jahar maghrib misa di masjid kampung. Karena imam yang biasanya sudah tidak mampu lagi. Namun saya juga berat hati jika harus meninggalkan kajian-kajian sunnah. Saya sebaiknya bagaimana Ustadz? Kalau mau memilih tinggal nanti melihat mana yang lebih maslahat. Kalau memang maslahatnya maghrib isya berarti dengan jamaah di situ, berarti nantinya dia cari pelajaran lagi sebelum maghrib atau setelah sholat isya untuk cari ilmu. Nanti di waktu sholat maghrib dan sholat isya dia tetap di tempatnya untuk ya memimpin sholat atau jadi imam. Apakah bekerja di bank hukumnya haram? Pendapatan bank terbesar dari meminjamkan uang dengan bunga tinggi termasuk riba? Hukum riba haram. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Hukum riba haram. Bekerja di tempat yang pendapatannya dari pinjaman yang ditarik untung berarti pendapatannya dari riba. Berarti bekerja di tempat yang haram. Maka baiknya tidak memilih kerja di tempat semacam itu. Apalagi di sini kalau ini yang mahasiswa-mahasiswa sudah pusing cari kerjaan, nggak ada kerjaan ada apalagi gitu. Padahal dia sarjana pertanian, dia sarjana teknik,
ya. Namun sudah pusing cari kerjaan, sudahlah saya masuk bank saja. Enggak berkah. Cari yang berkah, cari yang Allah itu ridhoi. Jangan cari yang cuma sekedar gajinya cepat, karirnya cepat. Enggak, cari yang Allah itu ridhoi. Apakah perlu mengucapkan salawat ketika seorang sedang berbicara dan bersalawat dalam khutbahnya? Para ulama beda pendapat. Ketika khutbah Jumat, kalau imam baca nama Nabi SAW, apakah kita bersalawat lagi? Sebagian ulama Syafi'iyah katakan suaranya dijaharkan. Ya, Nabi Muhammad, lalu jamaah juga sebutkan sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama Syafi'iyah katakan baiknya tidak dikeraskan, karena ada perintah dari Nabi SAW untuk diam ketika mendengar khutbah Jumat. Lalu mana pendapat yang lebih tepat di sini? Wallahu a'lam, kalau mau jawab tetap dijawab, namun suaranya lirih saja lebih baik. Namun kalau mau mengeraskan pun tadi, sebagian ulama mengatakan boleh mengeraskan. Kalau lirih itu lebih baik. Bagaimana posisi duduk ketika sholat witir satu rokaat? Apakah iftiros atau tawarruk? Iftiros berarti kakinya tidak keluar, tawarruk berarti kakinya keluar. Kalau witirnya satu rokaat, ingat kaidahnya yang paling gampang dari mazhab Syafi'i. Setiap duduk tahiyat akhir, maka duduknya tawarruk, kakinya keluar. Kalau bukan tahiyat akhir, duduk antara dua sujud, tahiyat awal, ya, maka duduknya duduk iftiros, kakinya tidak keluar. Namun kalau tahiyat akhir, walaupun cuma satu rokaat, kakinya keluar. Orang tua saya di rumah membuka warung dan dalam berjualan juga menyediakan rokok. Apakah nafkah yang dihasilkan dapat memudaratkan kepada saya sebagai anak dan anggota keluarga yang lainnya? Intinya tidak berkah. Orang tua memberi makan juga yang tidak berkah. Saran saya, nasihati orang tua. Namun kalau antum cuma dapat saja, karena tidak ada pekerjaan yang lain, cuma bergantung pada nafkah orang tua, maka boleh dimanfaatkan orang tua yang berdosa di sini. Maka kalau tahu orang tua berdosa, nasihati terus biar tidak jualan rokok. Saya masuk sebagai seksi acara di suatu event di kampus, namun di acara tersebut ternyata akan ditampilkan pertunjukan musik dan membiarkan para akhwat bertabarruj. Sebagai seksi acara dalam event tersebut, apa yang sebaiknya saya lakukan Ustaz? Nanti dibuka surat Al-Furqan ayat 72. Walladzina la yashhaduna zur. Orang beriman ini sedang menerangkan tentang ibadur rahman. Ibadur rahman itu hamba Allah yang beriman. Ibadur rahman punya sifat apa? Tidak menghadiri acara azur. Apa yang dimaksudkan dengan azur? Ada beberapa tafsiran. Di antara tafsiran adalah tidak boleh menghadiri acara yang di situ ada penyembahan berhala. Pengertian yang lainnya lagi, tidak boleh menghadiri acara azur yang di situ ada gina atau nyanyian. Azur juga kadang diartikan syirik, berarti tidak boleh menghadiri acara yang ada kesyirikan di dalamnya. Juga ada yang menyebutkan majelis khianat, atau secara umum itu adalah majelis maksiat. Maka kalau itu adalah tahu majelis maksiat, tempat maksiat, maka tidak boleh dihadiri. Maka tidak boleh juga mendukung sebagai panitia. Apakah kegiatan mabit yang diagendakan rutin setiap akhir bulan itu bid'ah? Mabit sama dengan malam bina iman dan takwa. Aktivitas, kajian, tahajud berjamaah, baca al-maksurat dan lain-lain. Kalau kegiatan mabitnya tidak masalah, isinya nanti yang nanti dilihat masing-masing. Kalau di situ ada ritual-ritual yang mengada-ngada, ya itu yang perlu dikritik. Namun kalau cuma kegiatan, ayo kita pilih satu waktu untuk biar ada kebiasaan sholat tahajud misalnya, maka silakan untuk melakukan seperti itu. Dia lakukan di akhir bulan juga tidak masalah. Yang penting tidak punya keyakinan di akhir bulan ini istimewa. Juga tidak punya keyakinan dengan amalan-amalan tertentu di dalamnya. Juga tidak ada ritual-ritual yang tidak ada tuntunan di dalamnya. Jadi bukan masalah acaranya, isinya apa? Ya, bukan acara mabitnya, namun isinya di dalamnya itu apa? Apakah barang pembelian orang tua sudah menjadi milik kita secara penuh? Dan apakah boleh dijual tanpa sepengetahuan orang tua? Orang tua beri kita uang saku 500 ribu misalnya tiap bulan. Terus uang ini kita pakai untuk jajan. Berarti kan ini sudah diserahkan dari orang tua kepada kita. Maka bebas digunakan untuk apapun. Untuk sedekah, untuk hal yang baik itu boleh.
bagi apa mana yang lebih utama, sholat witir sebelum tidur atau setelah sholat tahajud, tergantung masing-masing orang. Abu Bakar memilih sholat witir sebelum tidur karena khawatir tidak bisa bangun malam. Umar memilih witir setelah bangun tidur karena yakin bisa bangun malam. Maka karena kalau dia yakin bisa bangun malam, silahkan lakukan witir ba'da sholat tahajud nanti. Namun kalau dia itu yakin tidak bisa bangun malam karena mungkin sudah begadang, capek, sulit untuk bangun malam, maka witirnya sebelum tidur. Bagaimana hukum tentang memelihara jenggot? Karena saya pernah mendengar ada yang bilang wajib, dan bagaimana memberitahu atau mendakwahi orang tua. Intinya tentang masalah jenggot, Nabi SAW katakan akhfush syawariba wa aful liha, pendekkanlah kumis dan biarkanlah jenggot apa adanya. Pengertiannya seperti ini saya sebutkan. Imam Nawawi ketika mendefinisikan aful liha itu apa? Biarkan jenggot apa adanya. Bayar enggak di sini berarti? Keluarkan biaya enggak? Dibiarkan apa adanya? Keluarkan biaya enggak? Enggak. Ya, dia cuma biarkan apa adanya saja. Ya. Maka jenggot yang tepat seperti itu. Ya. Jadi dan ini dikatakan tadi, saya sebutkan pengertian dari Imam Nawawi. Ya. Terus untuk mendakwahi orang tua, beri pengertian ya yang baik-baik pada orang tua. Pak, Bu, ini saya ingin mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapakah Mu'tazilah? Mu'tazilah itu pemahaman menyimpang yang para ulama sudah ingatkan sejak masa silam. Di antara pemahaman Mu'tazilah, mereka punya 5 sila. 5 sila ini yang menunjukkan nanti bagaimanakah kesesatan mereka. Mereka sebutkan 5 silanya, ada sebutkan tauhid. Yang kedua al-adlu, yang ketiga manzila baina manzilatain, yang keempat al-wa'du wa al-wa'id, yang kelima al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Ini seakan-akan lihat kalimat ini bagus semuanya. Namun tauhidnya itu apa? Tauhidnya berarti kita tidak boleh menetapkan sifat-sifat Allah. Dia hapus nama-nama dan sifat Allah, atau dia meniadakan sifat-sifat Allah. Kekeliruan pertama. Al-adlu. Al-adlu itu artinya mengingkari bahwa perbuatan hamba diciptakan oleh Allah. Jadi manusia itu gerak sendiri. Allah tidak punya perkara apa-apa di situ, tidak punya kuasa apa-apa di situ. Kemudian manzilah baina manzilatain. Orang yang berbuat dosa besar di antara dua keadaan, tidak bisa diputuskan muslim, tidak diputuskan kafir. Yang keempat al-wa'du wal-wa'id, yaitu Mu'tazilah punya keyakinan nanti ketika di akhirat, walaupun di dunia dihukumi kayak gitu tadi, manzilah baina manzilatain, tidak bisa dihukumi kafir, tidak bisa dihukumi muslim. Namun di akhirat mereka katakan pelaku dosa besar kekal di dalam neraka. Yang kelima al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Maksudnya apa? Seorang muslim kata Mu'tazilah hendaklah memberontak pada pemimpin yang zalim. Itu 5 sila yang ada pada akidah Mu'tazilah. Ya, itu di antara pemahaman menyimpangnya. Pada saat ini beberapa golongan punya pemahaman seperti ini, di antaranya golongan-golongan yang mengedepankan akal, itu asalnya dari pemahaman Mu'tazilah. Bukankah suami istri jika salah satu meninggal maka sudah dikatakan bercerai? Iya, maka tidak halal ketika melihat aurat mantan suami untuk memandikan jenazah. Kapan? Namun Rasulullah SAW masih bolehkan. Berarti logika ini tidak masuk karena Rasulullah SAW bolehkan, selesai. Ya, jadi kalau ada dalil terus kamu pakai logika, dalil katakan boleh, logikamu itu katakan tidak boleh, logika kalah, dalil yang dimenangkan. Jadi saya pakai dalil saja daripada pakai logika muter-muter. Ya. Bagaimana hukumnya jika berdoa kepada Allah namun melalui perantara? Misalnya melalui perantaraan orang-orang soleh yang sudah meninggal dengan cara menyebutkan namanya, bahkan perantara dengan menyebutkan nama Nabi. Karena di kampung saya banyak yang berdoa dengan cara itu. Kalau dengan perantaraan tawasul dengan orang soleh yang sudah meninggal dunia, terjerumus dalam dua hal. Yang pertama bid'ah, amalan tidak ada dasarnya, tidak ada tuntunannya. Yang kedua syirik. Antara dua hal ini akan terjatuh.
Bagaimana berbakti pada orang tua, terutama bapak yang qadarullah pergi meninggalkan keluarga tanpa alasan yang tidak dapat dibenarkan? Bagaimana cara saya berusaha mengamalkan firman Allah At-Tahrim ayat ke-6 sedangkan pintu komunikasi sudah tidak dapat, menjadi saran saya untuk memberi nasihat pada bapak? Kalau punya peluang untuk nasihati bapak, nasihati orang tua dengan baik, kemudian doakan orang tua terus supaya dijaga oleh Allah, diberi taufik, dan supaya bisa mengurus keluarga lagi dengan baik. Tuh, pokoknya balas dengan kebaikan, walaupun mungkin disakiti oleh orang tua. Wallahu a'lam. Saya 3 orang bersaudara, ketiganya laki-laki dan kedua kakak saya sudah nikah dan punya anak, sementara saya masih single. Bapak saya sudah meninggal, jadi saya sekarang hidup dengan ibu saya. Kedua kakak saya sudah minta harta waris dibagi, tapi saya keberatan karena ibu saya masih hidup. Mohon solusinya Ustaz. Kalau ada yang meninggal, ini bapaknya meninggal dulu, ibunya masih ada, maka baiknya warisan dibagi langsung. Karena kalau menunggu ibunya meninggal dulu akan repot ketika perhitungan warisnya di sini. Ini bapak sudah meninggal, hitungan warisnya gimana? Ini ibu sudah meninggal, hitungan lagi double lagi di situ. Perhitungannya lebih repot di sini. Sehingga saran saya untuk kasus ini, hitung dulu waris ketika bapak meninggal dunia. Nanti kalau ada yang meninggal lagi, baru hitung waris yang berikutnya lagi, lebih mudah. Saya mendapatkan info bahwa dalam skema GoFood, pihak Gojek tidak mendapatkan untung dari meminjami uang pembeli untuk membayar makanan. Tapi Gojek mendapatkan untung dari bagi hasil dengan penjual makanan. Itu untungnya. Gak usah muter-muter. Ya. Tidak mendapat untung dari meminjami uang. Iya, dari konsumen tidak dapat untung. Namun dari yang punya warung dia dapat untung. Ya, dia dapat untung dari masalah utang piutang. Gak usah muter-muter jauh-jauh. Ya, saya sudah jelaskan berulang kali, masih kurang puas juga. Kami bekerja di sembako dengan penjualan Coca-Cola. Apakah termasuk haram? Ada label halal enggak di Coca-Cola? Ada atau enggak? Selesai berarti ya. Kalau ada yang katakan haram, protes sama MUI. Ya, selesai. Saya enggak mau haramkan sesuatu yang sudah halal. Bagaimana hukum bagaimana hukum bermacam di masjid? Bermalam. Kayaknya ya harus panjang lah. Bagaimana hukum bermalam di masjid? Kegiatannya diisi dengan kajian, menonton video-video UV dan sholat tahajud berjamaah. Tadi jawabannya seperti Mabit tadi. Boleh kalau kegiatannya tidak ada masalah. Apakah memperingati ini aja. Orang tua saya bekerja di bank ribawi. Apakah harta yang saya makan tetap haram meski status saya sebagai anak? Posisi anak nanti ada dua macam dalam kasus ini. Yang pertama, anak yang mampu untuk bekerja dan dia dapat penghasilan, baiknya lepas dari orang tua, tidak memanfaatkan penghasilan orang tua lagi. Namun kalau dia tidak mampu untuk bekerja, maka silakan untuk memanfaatkan apa yang dia perlu dari orang tua, dan orang tua yang berdosa ketika itu. Bagaimana hukum bekerja di sebuah lembaga wakaf Al-Quran? Tugas kita adalah mencari donatur. Setiap donasi yang masuk melalui perantara kita, kita mendapatkan upah 5,5%. Siapa yang tetapkan upah 5,5% ini? Kalau dia tentukan sendiri, lembaga ini tentukan sendiri tanpa ada persetujuan dari orang yang wakaf di situ, maka dia makan harta orang lain dengan cara yang batil. Karena tanpa izin. Kenapa tentukan 5,5%? Kenapa enggak 1% saja? Ya, harusnya ada persetujuan dulu. Atau ketika wakaf dia minta, "Pak, saya minta uang jasa di sini." Di luar dari wakaf tadi. Karena orang wakaf yang murni wakaf, murni Al-Qur'an itu mau disalurkan. Dia wakaf masjid, murni ini untuk masjid. Enggak dia potong-potong di situ. Kalau mau potong harus dengan persetujuan orang yang berikan bantuan. Apakah ada dalil yang menganjurkan kita untuk berpindah posisi jika hendak melaksanakan sholat sunnah rawatib ba'da sholat? Ada dalilnya? Dari hadis Muawiyah, yaitu Muawiyah itu mengatakan, apabila engkau telah sholat Jumat, ini membicarakan tentang sholat Jumat, janganlah engkau sambung dengan sholat lain sebelum engkau berbicara atau pindah dari tempat sholat. Sebelum berbicara atau pindah,
Demikianlah yang Rasulullah SAW itu katakan pada kami. Nabi SAW itu mengatakan, Allatu sola solatun hatta natakallam au narji'ah. Jangan sampai nyambung dua sholat tadi sampai nantinya sholat itu seseorang itu berpindah tempat, berpindah atau dia itu berbicara. Apa hikmahnya di sini kok sampai disuruh pindah tempat kalau untuk pisahkan sholat wajib dengan sholat sunnah di sini? Hikmahnya kata para ulama ada dua hikmah di sini. Yang pertama, hikmah yang pertama untuk membedakan sholat wajib dan sholat sunnah. Sholat wajib dan sholat sunnah dibedakan dengan pindah tempat. Karena kalau dia masih di tempat yang sama, orang-orang masih tahu dia melaksanakan sholat wajib. Alasan yang kedua atau hikmah yang kedua adalah agar yang jadi saksi bagi kita pada hari kiamat itu makin banyak. Ya, yang jadi saksi bagi kita nanti pada hari kiamat itu makin banyak. Yaitu tempat ini kalau pindah, tempat yang pertama jadi saksi, tempat yang kedua jadi saksi lagi. Ya, karena pada hari kiamat Allah itu katakan yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari ini itu hari kiamat akan dibicarakan segala apa yang bumi itu lihat. Maka bumi ini lihat di tempat A dia sholat, maka dicatat dia jadi saksi. Yang bumi B nanti lihat dia lakukan di tempat ini, maka jadi saksi juga. Maka makin berpindah banyak tempat di sini, dia akan banyak mendapatkan saksi. Dan ini juga hikmah kenapa kalau sholat sunnah kita diperintahkan, kalau sholat wajib di masjid, sholat sunnahnya di rumah. Rawatibnya misalnya ba'diyah dilakukan di rumah. Apa hikmahnya? Supaya memperbanyak juga tempat sholat. Saat ini saya akan menikah dan calon mertua menginginkan saya bekerja untuk membantu keuangan keluarga atau rumah tangga saya nanti. Sedangkan calon suami tidak menginginkan saya bekerja. Bagaimana Ustaz? Manut pada suami. Kalau suami bilang enggak usah kerja, ya enggak usah kerja. Cuma nongkrong di rumah saja, ngurus rumah, ya sudah seperti itu. Ya. Maka dia manut pada suaminya, bukan pada bapaknya atau keluarganya sendiri, namun manut pada suaminya. Karena ketika sudah lakukan ijab kabul, akad nikah sudah berpindah perwalian dari orang tuanya sendiri kepada suaminya. Saya termasuk orang yang ceria, bisa dibilang orang yang gokil. Apakah sifat saya itu salah? Mohon nasihatnya Ustaz. Yang penting cerianya enggak berlebihan, biasa-biasa saja. Ada waktu dia itu ceria, ada waktu dia enggak seperti itu. Tempatkan sesuatu, sesuaikan pada tempatnya masing-masing. Bolehkah berdoa dengan bahasa Indonesia berisi hajat kita seperti masalah masuk, seperti masukkanlah saya ke dalam surga Firdausmu tanpa azab isap di sujud dan di akhir tasyahud akhir? Kemarin sudah kita bahas sebelumnya, sholat untuk sholat di dalam sholat baiknya dihindari sholat dihindari berdoa dengan bahasa selain bahasa Arab. Ya, menurut Imam Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini, sholatnya bisa batal kalau dia bisa baca tulisan Arab namun dia baca terjemahannya. Saat ini saya akan menikah, sudah tadi. Jika seorang pria menikah seorang wanita yang sebelumnya pernah melakukan zina, apa hukumnya? Bolehkah, bagaimana, berdosa ataukah tidak? Menikahi wanita yang berzina itu ada dua syarat. Yang pertama, harus bertobat wanita tadi. Yang kedua, terbukti melakukan istibra. Istibra itu apa? Membuktikan rahimnya itu kosong. Cara membuktikannya gimana? Dua cara. Yang pertama, dibuktikan satu kali haid. Atau yang kedua, kalau sudah ada isi berarti hamil, tunggu sampai melahirkan, baru dikatakan istibra. Dua syarat ini disebutkan dalam mazhab Imam Ahmad, yaitu pertama tobat, yang kedua adalah buktikan istibra. Apakah saat sholat setelah membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan bismillahirrahmanirrahim membaca ayat pertama surat Al-Fatihah lagi atau langsung alhamdulillahi rabbil alamin dan seterusnya? Bisa baca dari bismillahirrahmanirrahim atau bisa baca langsung dari alhamdulillahirrabbilalamin sedangkan bismillahnya dilirihkan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang
bisa saya jawab untuk kesempatan kali ini. Insyaallah di kesempatan berikutnya baru kita lanjut lagi, dan pertanyaan-pertanyaan saya masih nampung untuk pembahasan berikutnya insyaallah. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Dan untuk kajian di Karangbendo insyaallah hari Selasa malam Rebu tetap ada seperti biasa. Demikian kita cukupkan, mudah-mudahan semuanya mendapatkan berkah dan manfaat, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.